Sebagai pelajar, pernah nggak ya kita bersyukur bisa mengenyam pendidikan formal dan bebas menentukan cita-cita? Pernah nggak ya kita bertanya, siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sehingga hari ini kita bisa belajar dengan tenang dan aman? Siapa yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia sehingga kita sekarang ini dapat merasakan nikmat kemerdekaan? Wah, kayaknya kita mau belajar sejarah ya guys. Guys, aku akan menemani kalian untuk menziarahi sejarah seorang pahlawan Indonesia yang barangkali kalian sudah kenal. Siapa nama pahlawan kita itu? Nomor 7. Di sana sudah ada ibu itu kos. Dengan ibu itu, Tan Malaka sangat bersyukur. Dia adalah Bapak Tan Malaka. Nama lengkapnya adalah Bapak Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, yang terakhir di Minangkabau. Kemerdekaan Indonesia. Sekolah Tan Malaka tidak di peta ini, dan tempatnya di luar peta, di sini kira-kira. Kayak kata Tan Malaka, merdeka 100% guys. Wah, hujan Pak, ayo Pak, kita harus buru-buru ini sebelum hujannya makin besar Pak.